Info Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Nama Rizky Nazar dan Michelle Zadid tentunya sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia. Dua bintang film Indonesia ini sudah malang melintang di industri hiburan tanah air. Rizky Nazar sudah aktif di industri hiburan sejak tahun 2012, sementara Michelle Zadid sudah terjun sejak 2010. Rizky Nazar dan Michelle Zadid cukup sering terlibat dalam satu judul film. Dua bintang film Indonesia ini pun kerap dipasangkan menjadi sepasang kasih dalam film yang keduanya bintangi. Beberapa film yang dipintangi oleh Rizky Nazar dan Michelle yakni Magic Horror, Ilya from 38.000 FT, Calon Bini, hingga film Mekah I'm Coming yang tayang pada 5 Maret 2020 lalu. Chemistry yang dibangun Rizky Nazar dan Michelle sukses memikat hati penikmat film Indonesia. Kerap terlibat dalam satu judul film, tak heran jika dua bintang film Indonesia sudah terlihat dekat dan merasa klop satu sama lainnya. Terpaut usia hanya 1 tahun, Rizky Nazar dan Michelle Zadid selalu terlihat kompak dalam berbagai momen. Pemeran Arga dan Aleta dalam film Yelly from 38.000 FT ini juga cukup sering mengunggah kebersamaan keduanya di akun Instagram. Ini adalah kebersamaan Rizky Nazar dan Michelle Zadid saat syuting film Calon Bini. Kerap terlibat dalam satu judul film, tak heran jika chemistry yang dibangun keduanya sukses memikat hati penonton. Selain kompak ketika syuting, dua bintang film Calon Bini ini juga kompak saat di luar syuting. Tak sedikit warganet yang mendoakan keduanya berjodoh lantaran terbawa perasaan karena film yang dibintangi Rizky dan Michelle. Walaupun begitu, Rizky Nazar dan Michelle Zadid tetap menyikapinya dengan santai. Rizky dan Michelle juga pernah bermain dalam film London Love Story 2 bareng aktor sekaligus pembawa acara Ramzi.